بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى الترس الثالث بركة الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adab Tarisi wal Beliau memasuki pelajaran yang ketiga dalam kitab ini. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau yaitu ada Tarisi Wal mudarrisi. Beliau melanjutkan al-qismuthani, yaitu bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari adab terhadap seorang atau adab untuk seorang pengajar. Ya, adab bagi seorang pengajar, ustadz atau ulama. Yaitu apa? Adabuhu fidarsihi, yaitu adab seorang pengajar dalam pengajarannya. Ya, dalam pelajaran atau dalam pengajarannya. Kalau sebelumnya adab terhadap dirinya sendiri. Sekarang adab terhadap pelajaran atau pengajarannya. Kemudian beliau melanjutkan, وَذَلِكَ أَلَّا يَزَالَ مُجَتَهِدًا فِي bil بِالْعِلْمِ Dan yang demikian itu, hendaknya seorang pengajar itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam Ya, menyibukkan diri dalam segala kegiatan keilmuan. Apa saja itu kiroatan, ya. Baik ketika itu dalam membaca wamutolatatan, ya. Dan baik itu juga dalam menelaah wataliman dan juga dalam mengajar wamubahhasatan dan dalam pembahasan wa mudzakaratan dan dalam berdiskusi wa tasnifan dan juga dalam menulis Kemudian wa alla yastankifa minatta'allumi mimman huwa dunahu fi sinnin Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak merasa enggan untuk belajar dari siapa saja yang tingkatannya itu ada di bawahnya, ya, di bawahnya dari sisi apa? Fisinin ya, dari sisi usia, berarti hendaknya seorang pengajar itu tidak enggan belajar dari orang yang lebih muda darinya. Au nasabin, ya atau dari sisi nasabnya, ya, orang yang lebih rendah dari sisi nasab itu hendaknya Misalnya memiliki ilmu yang lebih tinggi, seorang pengajar itu hendaknya tidak enggan untuk belajar kepadanya. Aushuhratin atau orang yang tidak terkenal, ya artinya seorang pengajar yang mungkin sudah terkenal itu hendaknya tidak enggan, tidak malu untuk belajar pada orang yang kurang terkenal. Audinin, ya atau bahkan dari si agama. Ya, barangkali orang yang dari sisi keagamaan itu masih di bawah seorang pengajar itu mengetahui hikmah yang tidak diketahui oleh seorang pengajar atau ustadz atau ulama. Maka hendaknya tidak ragu untuk belajar kalau memang mengetahui hal tersebut. Au fi ilmin akhara, ya atau dalam ilmu-ilmu yang lain faidati. Ya, bahkan hendaknya ia bersungguh-sungguh untuk mengambil faidah. Mimman kanat Ya, faidah dari orang yang tadi memiliki ilmu yang berada di dekatnya. Wa inka nadunahu fi hadha. Walaupun mungkin orang tersebut itu dari hal-hal yang disebutkan tadi itu masih berada di bawah dari pengajar tersebut. Namun hendaknya dia tidak enggan ya, dan juga tidak sombong untuk belajar pada orang-orang yang secara tingkatan masih ada di bawahnya. Kemudian wa alla yastahiyah. ya istahya yastahyi itu kalau mansub bisa yastahyiya atau yastahiya. Wa alla yastahiyah minas su'ali amma lam ya'lam. Dan hendaknya dia tidak, atau seorang pengajar hendaknya tidak merasa malu untuk bertanya mengenai apa yang tidak dia ketahui. Ya, terkadang mungkin sudah disebut sebagai ustadz, ulama, kemudian pengajar. Ya, kadang diuji dengan rasa malu untuk bertanya. Ya, karena takut diketahui bahwa dia tidak tahu. Ya, namun hendaknya seorang pengajar itu tidak malu untuk bertanya. Ruwiya an amiril mu'minina Umar. Diriwayatkan dari amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Annahu qala. Bahwasanya beliau mengatakan. Man wajahhu rokko ilmuhu. Barang siapa yang malu wajahnya, maka ilmunya juga akan malu. Ya artinya kalau ingin bertambah ilmunya, memang kita harus bertanya. Kalau malu bertanya, ya nanti keilmuannya juga akan malu-malu juga tingkatannya. Warawal bukhoriyu dan diriwayatkan dari Al Bukhari rahimahullahu taala an Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu ummul mukminin ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan Niaman nisa'u nisa'ul ansari sebaik-baik wanita itu adalah wanita dari kaum Anshar Lam yamna'hunnal haya'u an fitini. Rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk ya bertafaqquh yang untuk berusaha memahami agama ini. Di sini diisyaratkan bahwa ya walaupun sifat dasar wanita itu pemalu. Namun di sini demi mendapatkan keilmuan dalam agama itu para wanita Ansor itu mengalahkan rasa malunya untuk menanyakan perkara yang penting bagi mereka di dalam agama ini. Kemudian beliau melanjutkan wa alla yamna'ahu irtifa'u mansibihi. Dan jangan sampai atau kita selesaikan aja wa alla mansibihi wa min istifadati ma la ya Dan juga seorang pengajar itu jangan sampai tingginya kedudukannya dan juga keterkenalannya, popularitasnya itu jangan sampai menghalanginya untuk mengambil faidah dalam perkara yang belum dia ketahui. Kita mengetahui bahwa seorang pengajar, ustadz atau ulama itu salah satu konsekuensinya itu dianggap tinggi kedudukannya di dalam masyarakat dan juga menjadi terkenal, masyhur. Nah, terkadang ujiannya kalau sudah tinggi kedudukannya sudah masyhur itu menjadi berat untuk mengambil faidah ya dari apa yang belum dia ketahui maka hendaknya jangan sampai tingginya kedudukan dan popularitas itu menghalanginya dari mengambil faedah mengenai hal yang belum dia ketahui. Lihat ini contoh yang diberikan oleh ulama terdahulu. Faqad kathirun minas salafi yastafidu min ma laisa indahu maka dahulu ya mayoritas dari ulama salafus salih itu mengambil faidah dari murid-muridnya mengenai ilmu yang belum dia ketahui. Maka perhatikan bahwa ulama terdahulu memberikan contoh bahwa kita dapat atau seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama itu dapat mengambil faedah dari muridnya. Ya, bisa jadi muridnya mengetahui suatu perkara yang tidak diketahui oleh ustadz tersebut. Qala al-Imam al nawawi al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan qad thabata fi sahih. Ya, telah disebutkan ditetapkan dalam as-sahih Riwayatun jama'atun minas riwayatu jama'atin minas sahabati anit tabi'ina Ini contoh yang sudah nyata dan gamblang. Ya bahwa dalam sahih, ya barangkali sahih Bukhari dan juga Muslim itu terdapat riwayat dari sekelompok golongan sahabat itu meriwayatkan dari tabiin. Padahal kita mengetahui bahwa tabiin itu murid dari sahabat. Namun barangkali sahabat itu belum mengetahui atau belum pernah mendengarkan hadis tersebut. Sehingga ada periwayatan dari sahabat ya atau sahabat meriwayatkan dari tabiin. Kemudian, warowa jama'atun minat tabi'ina anin an tabi'it tabi'ina. Dan juga ada rantai riwayat di mana sekelompok tabi'in itu meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in. Padahal kita mengetahui tabi'ut tabi'in itu adalah murid dari para tabi'in. Maka di sini guru meriwayatkan dari murid. Dan itu perkara yang sudah umum pada waktu itu. Ya. Maka perhatikan di sini. Wa hadza Amr bin Shu'aib. Ya, dan ada seseorang yang bernama Amr bin Shu'aib. Kemudian laisa tabi'iyan dan beliau itu bukan tabi'un. Warawa anhu min sabaina minat tabi'ina. Dan lebih dari 70 orang tabi'in itu meriwayatkan dari beliau. Ya, ini menunjukkan betapa rendah hatinya ulama terdahulu. Ya, tidak ragu untuk belajar atau meriwayatkan dari muridnya. Kemudian kita lanjutkan wa fi dan juga thabit pula dalam sahihain anna rasul mungkin اللَّهِ اللَّهُ rasulullah mungkin ya. anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaraa bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca yaitu surat al-bayyinah ayat yang pertama Lam yakunil ladhina kafaru ya tidak ada ya mereka yang kafir itu Ala Ubayy Ka bin Ka'b bin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa qala dan beliau mengatakan amaronillahu an aqra'a alayka Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membacakannya kepadamu. Kemudian kita lanjutkan. Wa yusamma hadzal naw'u riwayat al-akabiri anil Dan yang seperti ini tadi misalnya sahabat meriwayatkan dari tabi'un ya, atau tabi'un meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in itu disebut dengan riwayatul agabiri anil asagiri. Senior itu meriwayatkan dari junior. Wa antakuna mulazamatuhu Alishtiqala bil ilmi hiya matlubahu wa dan hendaknya ya dia terus-menerus menyibukkan diri dalam perkara keilmuan, itu adalah tujuan utamanya. Dan juga modalnya. Ya, modalnya. Artinya tujuan seseorang pengajar itu adalah terus-menerus menyibukkan diri dalam kegiatan keilmuan. Dan itu dijadikan modal. Fala <tuh> bighairihi. <-tuh> dan hendaknya seorang pengajar tidak menyibukkan diri dengan perkara yang selain perkara keilmuan fa ila ghairihi fi waqtin. namun jika dia memang ya ada keperluan ya keperluan terhadap perkara selain ilmu dalam suatu waktu fa aladzalikal ba'da minal ilmi ya hendaknya dia melakukan hal tersebut ya suatu keperluan namun yang tidak berkaitan dengan ilmu namun setelah ya selesai segala kegiatan keilmuannya sampai di sini ucapan dari Syekh Al-Qasimi rahimahullahu taala asy kemudian penjelasan dari penggalan tadi Al-qismu thani adabuhu fi tarsihi wa huwa anwa'un. Kemudian al-Syaikh al fauzan hafizahullah ta'ala itu menjelaskan, Bagian yang kedua adalah adab seorang pengajar pada pelajarannya atau pengajarannya. Dan itu ada beberapa bagian. Qauluhu, ucapan dari Al-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, Al-Qismu Thani adabuhu fi Bagian yang kedua adalah adab seorang pengajar terhadap pelajarannya, pengajarannya. ai Al-Qismu Thani min adabil yaitu bagian yang kedua dari adab-adab seorang guru, seorang pengajar. Apa itu? yaitu adabuhu fi tahdiri darsi adabuhu fi tahdiri wa iadadihi. yaitu adab seorang pengajar dalam mengatur pelajarannya dan juga mempersiapkannya jadi adab seorang pengajar itu hendaknya sebelum mengajar itu mengatur dan mempersiapkannya supaya siap ketika dia mengajar wa hadza laysa mukhtassan bi durusil masajidi wa dan adab ini itu tidak khusus hanya untuk pelajaran-pelajaran di masjid dan yang sejenisnya ya berarti ini tidak khusus untuk seorang pengajar yang di masjid saja bal hatta fitirasatil manhajiyati fil madarisi Wal wa Namun, adab ini, adab bahwa seorang guru harus mempersiapkan pengajarannya, itu juga ada dalam pelajaran-pelajaran yang terstruktur, yang memiliki kurikulum, ya, baik itu di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, dan selain keduanya. Ya, jadi, seorang guru yang mengajar di... Universitas di sekolah-sekolah yang itu terikat dalam kurikulum itu juga tetap harus mempersiapkannya. Kemudian macam yang pertama, al-awwalu ali jathiadu fil bil ilmi, yaitu bersungguh-sungguh untuk menyembuhkan diri dalam keilmuan. Qauluhu dan ucapan dari asy Al-Qasimi rahimahullahu taala Ini perlu saya kecilkan. Oh. Ya, kita lanjutkan qauluhu ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala wa dzalika alla yazala mujtahidan fil istighali bil ilmi. Dan yang demikian itu hendaknya seorang pengajar itu senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri dalam kegiatan keilmuan. Mengapa wadzalika liyufida? Ya, hal itu kenapa harus sampai menyibukkan diri terus supaya seorang pengajar itu dapat memberikan manfaat. Wayastafida dan juga supaya seorang pengajar itu dapat mengambil faedah. Ya, jadi yang namanya pengajar itu tidak tujuan utamanya bukan hanya memberikan faedah, memberikan manfaat, namun mendapat manfaat. Itu yang penting. Maka di sini beliau menekankan, وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ بِهِ فِي بِدَيَةِ هَذَا Dan yang selayaknya diwasiatkan, dinasihatkan di permulaan pembahasan ini. Berarti ini pembahasan yang paling penting. Apa itu? An hidal mudarrisu fi min maraji'a Hendaknya seorang guru itu bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pelajarannya bagi para muridnya itu dari referensi atau dari acuan atau dari buku-buku yang banyak. Jadi hendaknya seorang pengajar ketika mempersiapkan pelajaran itu mengambil sumber yang banyak. mengambil referensi yang banyak. Ya. Mengapa? Liyastafida thalatha fawaida 'azimatin atau azimatan, ya. Supaya ya para pelajar itu dapat atau seorang guru dan juga pelajar itu dapat mengambil faedah dari tiga faedah yang agung. Ya. Berarti di sini seorang pengajar, seorang pengajar itu dapat mengambil faedah berupa tiga faedah yang agung. Wa kulluha mahsusatun. Dan seluruhnya, seluruh faedah tersebut itu nyata. Wal waqi'u yusaddiquha. Bahkan kenyataan itu membenarkannya. Nah, apa faedahnya? Ini judulnya Fawa idul fitahudirid fi Faedah yang didapat dari bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pelajaran. Fa'idah berarti al-ula. Al-ula yang pertama nafa'a nafsahu. Nah, ini sangat penting. Nafa'a nafsahu bima yaqifu alaihi at yaitu dulu nafa nafsahu bima seorang pengajar itu dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri ya dengan apa yang dia pahami dia mengerti ketika mempersiapkan pelajaran ya seorang pengajar itu ketika mempersiapkan pelajaran itu pasti mendapatkan ilmu baru, pemahaman baru. Maka yang mendapatkan manfaat pertama yang terbesar itu adalah pengajar itu sendiri. Ya. Apa itu manfaatnya? Minal fawaidil lati tushamu ma'amuru rizzamani fi tanmiyatil ma'lumati. Berupa faedah-faedah yang dihasilkan ya seiring berjalannya waktu, dalam mengembangkan keilmuan. Ya, seorang pengajar itu memiliki keilmuan dan ketika dia belajar itu dia mengembangkan keilmuannya seiring berjalannya waktu. Di situ dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, di situ yang paling mendapatkan manfaat itu adalah pengajar itu sendiri iz laysal maqsudu min badhlil juhdi fit tahdiri iqta'u ath ya ini juga penting sedangkan bukanlah ya maksud utama dari yang mengerahkan kesungguhan dalam mempersiapkan ilmu tersebut itu adalah menyampaikan ilmu tersebut kepada murid Ya, jadi tujuan utama seorang guru ketika belajar itu tujuan utamanya bukan untuk menyampaikan ilmu yang dia persiapkan itu kepada murid-muridnya. ya Kenapa Liannatul mahdudatun. karena yang namanya murid-murid atau pelajar-pelajar itu kemampuannya terbatas ya bayangkan misalnya seorang pengajar itu, mungkin membaca hadis pertama dari Sahih Al Bukhari kemudian membaca dari berbagai macam syarah ya mungkin sekian ya sekian belas syarah beliau baca untuk mempersiapkannya tidak mungkin semua yang dia baca itu disampaikan kepada muridnya tidak mungkin karena murid itu kemampuannya terbatas bisa jadi justru malah tidak paham bingung ya Waman wakat wakatuhu muayyanun dan kurikulum dari para murid tersebut itu waktunya terbatas. Ya, kita tahu yang namanya pelajaran terstruktur bahkan di masjid sekalipun itu ada target. Misalnya dalam satu tahun harus selesai membaca arbaun an nawawiyah dan penjelasannya ada batas waktunya. Maka dengan batas waktu itu tidak mungkin semua yang dipelajari oleh seorang guru itu disampaikan semuanya tidak mungkin. Tetapi apa tujuannya? Wa muradu an nafsuhu. Sesungguhnya ya, yang menjadi tujuannya itu hanyalah supaya seorang guru itu dapat mengambil faedah dari apa yang dia pelajari. Ya beliau sendiri yang paling banyak mendapatkan faedah. Afaniyatu faedah yang kedua, alistia'dadu li as'ilati tullabihi. Nah, perhatikan, ini juga ternyata harus dipersiapkan oleh seorang pengajar. Yaitu seorang pengajar harus mempersiapkan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari muridnya. Ya, jadi betapa berat tugas seorang pengajar sudah harus mempersiapkan apa yang disampaikan, juga harus mempersiapkan kemungkinan pertanyaan yang muncul. La siyamal as'ilatul mufaji'atul lati la alal Ya. Terlebih lagi pertanyaan-pertanyaan dadaan Ya pertanyaan-pertanyaan dadaan yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran. Karena kita tahu yang namanya murid entah di masjid, apalagi kalau di masjidnya. Di masjid itu jamaahnya bermacam-macam. Mungkin dari anak yang masih kecil sampai orang tua. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, latar belakang sosial yang berbeda-beda, itu pasti akan banyak pertanyaan acak. Ya, pertanyaan dadaan yang mungkin tadinya tidak, atau takhtiru ya la takhtiru alal bali yang tadinya itu tidak terlintas dalam pikiran kita kenapa bisa ada pertanyaan seperti ini Ya itu harus dipersiapkan yang harus dipersiapkan apa jawabannya namun ya, sekali lagi kalau tidak tahu jawabannya, ya jangan malu bertanya, eh, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu Kemudian azalizatu, yang ketiga, kasaba siqotatul tullabihi. Ya, faedah seorang guru mempersiapkan pelajarannya itu untuk memperoleh uh, kepercayaan dari para muridnya. Ini penting, ya ini penting. Karena seorang murid itu uh, akan mengambil ilmu, mudah mengambil ilmu dari gurunya, ketika dia itu percaya pada kemampuan gurunya. Mengapa li annatullaba hatta minhum bainal mudarrisil jaddi wa ghairihi. Ini sifat seorang murid. Karena yang namanya murid sampai-sampai murid yang mungkin pemahamannya lemah di antara mereka. Itu membeda-bedakan antara guru yang Rajin dengan guru yang tidak rajin, jadi mereka itu memberikan tanda, "Oh, guru yang ini, ustadz ini tuh rajin, ya, ini ustadz favorit." Namun mungkin ada ustadz yang tidak pernah mempersiapkan, ya, hanya dadaan seperti itu, murid itu akan tahu, ya, kemudian akan membedakan, "Oh, ini ustadznya kurang persiapannya, menjadi kurang hormat, dan seterusnya." Kemudian wa minal mufajaati bil asilati dan contoh pertanyaan-pertanyaan yang dadaan yang tiba-tiba itu apa? Anni kuntu fi darsil Qur'ani fi suratil Ahzabi. Saya berarti Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dahulu itu pernah mengajar dalam pelajaran Al-Quran. Ya, perhatikan. Ini berarti mata pelajarannya itu mata pelajaran Al-Quran. Berarti pembahasannya harusnya pembahasan mengenai Al-Quran. Di mana itu? Inda soffi thalifi Yaitu di ya, kelas 3 atau tingkat 3 dari madrasah Fanawiyah. Ya, ayyama tadrisi fil ma'hadil ilmi itu ketika dahulu saya itu mengajar di ma'had ilmi ya, ada tingkatan ketiga kelas 3 dari tsanawiyah sedang membahas pelajaran Al-Qur'an dalam membahas surat Al-Ahzab fa nah, alayyal muwajjihu tarbawiyyu pada saat itu ya seorang pengawas pendidikan itu sedang mengunjungi beliau waqta ziyaratihi lil ma'hadi ketika beliau itu sedang berkunjung ke ma'had ya kemudian masuk ke kelas mungkin seperti itu nah pada saat pengawas datang fasa ala talibun minal jalisina amami maka seorang pelajar dari orang-orang yang duduk di hadapan saya itu bertanya bertanya mengenai apa an i'rabi kulluhunna yaitu mengenai i'rab ya, kata kulluhunna ya kulluhunna di mana kulluhunna itu dapat ditemui fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala berarti dalam surat al-ahzab ini dalam ayat ke-51 yaitu wayradaina bima ataitahunna kulluhun. ya wa dan ya mereka semua rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka nah di sini murid tersebut itu tiba-tiba bertanya mengenai I'rab. Ya, i'rab kita mengetahui itu pelajaran nahwu. Namun di sini ditanyakan pada pelajaran Al-Qur'an. Nah, di situ yang disebut dengan mufaja'ah tadi, tiba-tiba. Ya, bukan membahas i'rab, tiba-tiba bertanya tentang i'rab. Ya, dan itu sangat mungkin terjadi. Karena yang namanya pelajar ketika melihat ini kok saya tidak paham, ini kedudukannya apa ini? kok kenapa tiba-tiba marfu mansub? Nah, tiba-tiba tanya. Wa ka'anna askala alaihi. dan ya, sepertinya samar bagi pelajar tersebut tauqidun ya, mansubi dia mengira bahwa uh, kulluhunna itu menjadi taukid untuk isim mansub sebelumnya yaitu ataita hunna Nah, hunna itu kan kedudukannya mansub. Tapi kok tiba-tiba tauqidnya kullu marfu. Ya, fa kaifa at marfu'atan? Maka bagaimana kok kullu ini datangnya marfu? Kenapa tidak kullahunna? Nah, ini padahal pelajaran Al-Qur'an. Yang bisa jadi seorang ustadz itu tidak siap. Ya, mungkin yang dibahas itu adalah cara membaca, kiroahnya, atau tafsirnya tiba-tiba ditanya i'rab. Fa yassarallahu ta'ala al -jawaba. Ya maka ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan jawaban bagi murid tersebut. Wa qultu dan saya katakan innaha tauqidun linunil inasi bil fa'ilan. Sesungguhnya kulluhunna itu adalah taukid. Ya, taukidnya tapi bukan untuk hunna, tapi taukidnya untuk nun inaf. Ya nun inaf yang kedudukannya sebagai fa'il. Yang mana itu fi qawlihi, yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu fa'ilnya adalah nun inaf. Dan fa'il itu marfu'. Ya. Wa taukidul marfu', marfu'un dan taukid untuk isim yang marfu' ya marfu'. Nah, jadi ini maksudnya menunjukkan dalam pelajaran Al-Qur'an ternyata bisa ada pertanyaan mengenai i'rab. Wa hadzal yufidu annahu dan contoh ini itu memberikan pelajaran bahwa sudah selayaknya bagi seorang guru Al-Qur'an ya wala siyama fi jami'ati terlebih-lebih yang mengajar pada sekolah menengah atau bahkan universitas, ya, seorang guru Quran kalau di mungkin TPA level TKSD tidak mungkin bertanya mengenai Arab. tetapi kalau sudah sekolah menengah SMA ya atau mungkin universitas maka sangat mungkin muncul pertanyaan itu. Maka hendaknya seorang pengajar Quran an ya murro'ala ma'anil ayati wa qad Maka hendaknya mendalami ya makna ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dan i'rab dari kata-kata yang mungkin akan diragukan li ya supaya guru tersebut mendapatkan faedah wa dan juga dapat memberikan manfaat kepada murid-muridnya Innal mudarrisalladzi fit sesungguhnya seorang pengajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan pelajarannya wala yasrifu waqtahu fi dan juga tidak menghabiskan waktunya dalam mempersiapkan pelajarannya la ya tidak akan dapat diambil faidah darinya Ya kenapa dia tidak mempersiapkan diri, tidak menghabiskan waktu untuk keilmuan, ya tidak dapat diambil ilmunya. Tidak dapat diambil faedah darinya. Bal an Ya. Kalau seorang guru tidak mempersiapkan diri sama sekali, maka yang maksimal dia dapat lakukan itu hanya mengulang atau membacakan apa yang ada dalam buku-buku yang ada di hadapan para pelajar, jadi hanya membaca saja. Membaca yang ada di hadapannya, ya, mengulang-ulang, cuma membaca, membacakan, ya, bukan apa-apa. Seorang pelajar juga bisa membaca apa yang ada di hadapannya, yang diperlukan itu penjelasan, ya, penjelasan. Nah, namun kalau tidak ada persiapan, ya, tidak mungkin dapat menjelaskan. Duna an yakuna lahu Ya, maka kalau hanya membacakan buku yang ada di hadapannya, maka tidak ada pengaruh ya bagi para pelajar dari guru tersebut, tidak ada pengaruh baik berupa penjelasan atau atau penyempurnaan awi ikhtisar atau peringkasan au nahw dzalika atau yang serupa dengan hal-hal tersebut qala sa'id bin jubairin berkata sa'id bin jubair ya beliau adalah seorang ulama ya tabi'in rahimahullahu taala beliau mengatakan la yazalur rajulu 'aliman ma ta'allama. Seorang laki-laki atau seseorang itu senantiasa akan menjadi alim orang yang berilmu selama dia masih belajar. Ya, dikatakan alim itu selama dia masih belajar. Fa'idha kata ta'alluma akan tetapi jika dia meninggalkan belajar, berarti hanya mengajar saja, tapi dia tidak lagi belajar. Bima indahu. Kemudian dia berhenti belajar karena dia merasa sudah cukup ya, dengan apa yang dia miliki dan sudah puas. Ya. ajahalu ma Maka kondisi yang seperti itu justru adalah seburuk-buruk kebodohan kita lihat catatan kaki yang ini dapat dibaca pada tadkiratu sami'i wal mutakallimi buah karya Ibnu Jamaah safhat 53 pada halaman 53 kita kembali ke atas wa qala abu hilalin al askariyu dan berkata abu hilal al askari rahimahullahu taala man arafa al ilma fa wa fadlahu Barang siapa yang sudah memahami ilmu dan juga keutamaan ilmu. Lam yaqdi nahmatahu minhu, maka belum akan tuntas ya gairahnya kepada ilmu. Ya kalau orang sudah tahu bahwa ilmu itu mulia utama, dia tidak akan puas gairahnya dalam uh, menuntut ilmu. Walam yashba' min jam'ihi tula umrihi dan dia tidak akan pernah merasa kenyang ya belum pernah merasa kenyang dan juga puas dalam mengumpulkan ilmu sepanjang hayatnya. Kita lihat catatan kaki, ini ada dalam kitab Al-Hathsu 'ala Thalabil Ilmi, ya buah karya Abu Hilal Al-Askari. Safhat wa khumsina, pada halaman 59. Wan nahmatu yang dimaksud nahmat nahmatahu tadi itu adalah bisukuni dengan mensukunkan hak. itu adalah buluhul himmati fi yaitu ya sampainya hasrat dalam sesuatu wa nahima nahaman dan maksud dari nahima dan nahaman itu adalah zadat raghbatuhu fil ilmi bertambah keinginannya dalam ilmu ini dapat dilihat di Al-Misbahul Muniru, kamus buah karya al fayumi Rahimahullah ta'ala, Sofhatah <coughs> thamanin wa isrina wa sittimi atin, halaman 628, ila sofhatitis'in wa isrina wa sittimi atin, sampai halaman 629. Kita kembali ke atas. Fahada yufidu. Maka ini semua itu memberikan kita pelajaran. Annal mu'allima, ya bahwa seorang pengajar, guru atau ustad atau ulama, mahma kana indahu minal ilmi min durusin apapun yang dia miliki, apapun ilmu yang dia miliki, yang berasal dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, karena ketika mempersiapkan pelajaran sebelumnya, mendapatkan ilmu. fa-innahu maka hendaknya dia ya bahathu wa yurajiu fi kulli darsin bihi. Ya, ini sangat berat. Maka pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, itu kalau dia sudah mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia mengkaji dan mengulang-ulang di setiap pelajaran yang sedang berlangsung. Ya. Maka misalnya ada ya, 20 bab pelajaran. Kita akan mengajar bab ke-10. Nah, sebelumnya kita itu sudah belajar bab 1 sampai 9. Ketika kita belajar bab 10, itu kita harus mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita pelajari dari bab 1 sampai 9. Ya, kita mengulang-ulang lagi dan membahas kembali. Kenapa? Li annahu sayatajaddadu lahu minal fawaidi. Karena itu akan memberikan update ya, memberikan perbaruan pembaruan dari faedah-faedah yang baru. Malam yakun ma'luman lahu min qablu. Yang faidah faedah itu itu ya belum ternyata belum dia ketahui sebelumnya. Ya. Jadi ketika kita mengulang-ulang membahas lagi, setiap akan mengajar pelajaran yang berlangsung, kita membahas bab-bab sebelumnya, kita akan mendapatkan faedah baru. Ya, yang belum kita, pelak, kita belum kita ketahui sebelumnya. Wa hadza syai'un mahsusun dan ini adalah perkara yang nyata. Wa mujarrabun dan juga teruji qauluhu dan ucapan dari al Al-Qasimi rahimahullahu taala qira'atan wa mutala'atan wa ta'liman wa wa mudzakaratan wa tasnifan. ya kegiatan keilmuan berupa membaca menelaah mengajar membahas berdiskusi dan menulis atau mengarang buku Hadihi wasa ilu tahsilil ilmi. Semua kegiatan itu adalah wasilah atau sarana untuk menghasilkan ilmu. Wa tanmiyatil ma'lumati dan juga sarana untuk mengembangkan pengetahuan. Wa tahsilul ilmi la yatimmu illa bi amroini dan dihasilkannya ilmu, penghasilan ilmu itu tidak akan sempurna, melainkan dengan dua perkara. Jadi perlu dua perkara ini untuk menyempurnakan penghasilan ilmu. Al-awalu, perkara yang pertama, khifzul waqti, yaitu menjaga waktu. Ya, jadi untuk menghasilkan ilmu itu kita harus menjaga waktu. Wa ruhu fima yanfa'u wa yufidu dan juga menginvestasikan waktu di perkara yang bermanfaat dan juga memberikan manfaat. Afani perkara yang kedua, aling qita'u anisyawaghili yaitu memutuskan segala urusan-urusan yang melalaikan. Jadi kita harus menjaga waktu menginvestasikannya pada perkara yang bermanfaat dan memutus segala kegiatan atau perkara yang melalaikan. Wa adamut mutawassu'i bil -akhurina. Dan hendaknya ya meniadakan terlalu ikut campur ya urusan orang lain. Ya, terkadang ya penuntut ilmu itu mudah dipalingkan ya terhadap perkara-perkara yang melalaikan yang mungkin terlalu banyak bermain di media sosial yang kemudian banyak berkomentar yang tidak ada manfaatnya itu akan menyibukkan memalingkan diri dari ilmu dan juga terkadang dari media sosial tersebut kita jadi mengetahui urusan orang sampai-sampai terlalu masuk atau ikut campur urusan orang lain. Itu juga akan menghalanginya dari ilmu. Illa lima labudda minhu. Ya, kecuali urusan orang lain yang memang dia itu harus terlibat di dalamnya. Ya, harus. Ya, harus. Artinya memang harus menyelesaikannya. Namun kalau tidak, ya kita tidak perlu menyibukkan diri dengan urusan orang lain. Wasayati insya Allahu Taala ziyadatukala min fidalika dan akan datang insya Allah Taala tambahan penjelasan mengenai hal tersebut. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك